Yo guys, selamat datang di channel Lazy Hub Studios. Di video kali ini aku mau ngasih tunjuk ini devlog dari Sundar Volong Revenge. Mungkin episode yang terakhir sih, soalnya gamenya juga udah hampir jadi. Terus gue rencananya, targetnya sih ya, tanggal 17 Agustus depan gue mau rilis gitu guys. Dan mohon maaf kalau gue jarang upload, terus jarang live streaming gitu. Soalnya ya kalau live streaming jaringan gue kayak, ya kalian tau lah pas gue live streaming sering putus-putus, ngelek-ngelek ya kan. Mungkin gamenya masih gak banyak ngebug guys ya, soalnya gue masih banyak kekurangan gitu. Dan gue juga bikinnya gak banyak, maksudnya tuh gak banyak orang yang, soalnya cuman gue sama teman gue doang yang bikin, dan teman gue juga gak terlalu banyak bantu soalnya dia juga punya kesibukan sendiri gitu guys. Terus gue juga mau terima kasih untuk support kalian yang sampai sini dan nanti nunggu-nungguin gamenya sampai jadi, dan gue makasih banyak lah pokoknya guys. Oke, gue langsung tunjukin aja kali ini screen dari hasil dari progres Sundar Volong Revenge sekarang. Oke, sekarang udah muncul di Unity guys. Jadi ini gue mau sedikit tunjuk main menu dulu guys. Wah, juga nggak terlalu banyak nunjukin, ntar spoiler nanti kan. Nah, jadi ini gue mau kasih tunjuk dari main menu dulu gitu. Ini ada sedikit perubahan gitu guys. Nah ini nih, gue lagi bikin fitur ini nih apa? Remove ads atau menghapus iklan gitu. Cuman gue belum tahu caranya gitu, lu bikin masih nyari, insyaallah gua percepat lah giginya guys. Nah jadi ini fontnya dulu masih gak gini guys, bentuk fontnya ini dulu kayak gini nih, Sundar Volong Revenge fontnya. Terus gua ubah biar lebih simpel aja gitu, udah like capture select. Jadi misalnya kalian nih pengen ke level 1, nah ntar kalian di select terus pilih gitu. Gue kasih ada berapa level. Nah ini di chapter select, nah ini ada 1, 2, 3, 5 guys. Nah ini di 5 sama 4 ini di basement ntar, tapi ada yang belum gue selesaiin di chapter 5 itu, tapi udah jadi sih. Nah ini chapter 1, ini di rumah Alex, kalian bisa lihat tuh tadi yang di video pertama ya vlog, ini rumah Alex. Nah ini di level demo pas tiba-tiba ada di ruangan tuh. Nah ini tempatnya nih, jadi kalian pasti tahu lah. Nah terus di bagian continue, nah ini nih, jadi tar bagian continue ini ada dua tipe kalau gue nyebutnya sih ya. Jadi di chapter ini kalian misal kalian pencet nih, ntar dia spawn di chapter dimana kalian lahir nyelesain gitu. Misal gue udah nyelesain level 2 gitu, nah terus kalian di gamenya itu kan ntar ada kayak loading gitu. Nah loadingnya itu ke level 3 gitu. Nah misal kalian keluar game terus kalian pencet chapter, terus bakal ke chapter ke level 3 gitu, kayak apa ya, kayak terakhir kalian main lah gitu tempat levelnya gitu. Nah kalau checkpoint ini kalian misal gini nih, misal gua ada di level 3 nih, level 3 terus ada di bagian ruangan A gitu, ntar kalian pencet checkpoint terus ntar kalian spawnnya di ruangan A gitu, bukan di awal gitu, maksudnya gak di awal-awal banget lah gitu, tapi masih di chapter 3 gitu. Terus ini gue bikin, ya gue bikin ini guys, gue bikin harus nonton iklan, kalau enggak ya gue dari mana ya kan. Terus apa ya, ini mungkin ada bug guys, mungkin masih ada bug di bagian ini nih, poin. Jadi misal kalian pencet nih ya, terus kalian pencet terus spawnnya di awal, maksudnya itu tetap di chapter kalian terakhir nyimpen gitu, tapi spawnnya di tempat awal tuh. Gini caranya, yaitu kalian misal nih di in gamenya namanya gitu, nah itu kalian pergikan main menu gitu, pause, pencet pause yang ada di tombol kiri, ntar deh tombol kiri terus ke main menu. Nah ntar kayak gini kan tampilan, ntar kalian pencet lagi nih checkpoint, insyaallah ntar balik ke checkpoint lahir. Semoga aja ini sih ya gak terlalu bug parah gitu lah, soalnya gue waktu itu gue nemu bug banyak banget anjay. Nah terus ini ada option, nah di option ini. Nah ini untuk tips buat kalian nih biar HP-nya gak nge-lag gitu ya. Ini targetnya sih HP yang mid high gitu sih, yang pokoknya RAM 2GB ke atas kali ya, pokoknya segitulah. Terus Snapdragon 400 kayaknya aku
cepat deh. Nah, ini cara biar nggak nge-lag, ini kan ini kalian baca nih ya, untuk performa lebih baik matikan post processing dan shadow. Nah, ini post processing nih, in shadow in. Nah, ini kalian bisa nih, cuman kalau lu burik banget ya. Nah, ini medium lumayan, high medium high. Nah, ini nih. Nah, ini ada help sih. Jadi ini kayak cerita gitu, kayak tapi ya kayak prolog kayak itulah ya. Plot plot sih ya, gue tahu nyebutnya sih ya. Ini ada bahasa Inggris juga. Nah, kayak gini nih. Nah, ini gue belum bikin ya anjay, belum gue bikin. Terus lagi ya. Nah, ini udah. Sekarang gue mau untuk kasih tunjuk bagian ini nih. Bagian level sih ya. Ya levelnya enggak. Ini nih level, gue ambil contoh level ini aja deh biar enggak terlalu spoiler. Level 4. Nah, ini level 4. Kalau level 3 paling kalian udah lihat sih di streaming. Soalnya di level 3 gua ada di streaming sih. Nah, ini level 4 ya. Ya, terus ini kosong kenapa ntar kalian pas main tahu dah. Nah, ini nih. Jadi di level 4 ini ada basement. Nah, jadi basement ini nyambung ke level 5 ntar. Nah, ini nih. Nah, ini kayak tahu. Ini kosong karena gua ini nih barangnya kosong karena gua belum tampilin, soalnya biar enggak nge-lag sama alam lagi isi kentang gitu, guys. Nah, ini kosong ya, soalnya ya emang gua kosong nih. Nah ini kenapa ada orang kalian tertahu pas main gitu. Terus ntar gua kasih tunjuk apa ya, ntar play deh. Nah, ini kan udah tampil nih, cuman gua pakai settingan ini tadi. Ini settingan tadi kan settingannya ini nih apa, medium low high. Nah, ada perbedaan nih, mulai ntar gua gak kelihatan. Nah, ini ada settingan ini show post processing, terus show shadow gue. Oh iya, ini show post processing, tinggal dimatiin aja. Nah, ini high, di medium nih, kelihatan guys kamera gua di layar. Nah, kayak gini sih. Terus show fps juga bisa kalian matiin. Nah, kayak gini nih guys, dan tampilan buat level 4. Level 4 nya ya, yang lain ntar kalian udah main. Nah, di situ ada sesuatu itu. Nah, sekarang ini ada di level 5 guys. Jadi ini di level 5 gitu. Dan ini level yang terakhir gitu, kayak boss battle nya gitu ya, tapi nggak boss banget sih. Gue bikinnya simpel aja, misal kayak kejar-kejar terus bunyi gitu doang sih. Soalnya ya asal kalian tahu sih, bikin beginian terus ini jenuh guys. Lawannya gue ini jenuh, jadi setiap bikin aduh jenuh kan gitu. Jadi semangat itu mengurang kan. Dan ini ada puzzle, lo ya lupa ngasih ini nih, ada puzzle lupa ngasih suaranya anjay, lupa gue. Nah, di sini ntar ya, tinggal jalan sini. Ini kosong karena apa? Kenapa kosong? Ntar kalian tahu pas main. Lagi-lagi pas main kalian tahu ya. Soalnya ya kalau aku tunjuk sekarang mah spoiler kan. Ini ceritanya lagi ada apa gitu di basement. Gak tahu di basement apa. Tapi konsep nih ya, gue ambil konsep dari Lawang Sewu. Tapi nggak gini ya Lawang Sewu ya. Kayak gini sih. Tapi setidaknya gue bikin basement lah. Nanti kayak gini jadi guys. Di level demo, di level demo. Nah, level demo. Apa ya? Nah, level demo. Terus ya kayak biasa sih ini level demo kayak kalau udah tahu. Nah, cuman heran kenapa FPS-nya drop banget deh, gue bingung deh. 20. Ini ada yang salah sih, tapi bentar gue perbaiki deh. Nah, ini kayak gini. Terus apa ya? Kayak biasa ada kunci. Nah, ini nih ada fitur baru guys. Jadi gue bikin kayak inspect gitu. Jadi ntar ini koinnya bisa diputer-puter. Cuman gue di mode PC, jadi gue gak bisa puter-puter. Nah, ini bisa diputernya pas ini doang, di HP bisa. Jadi gue gak bisa ngeliat, gue gak bisa puter-puter. Gue gak bisa ambil. Ya, kayak biasa. Cuman kalau yang dulu itu kan cuman ini doang nih kan. Kunci, gue ambil, krek, tinggal dimasukin. Nah, sekarang gak ada fitur kayak tadi, inspect namanya. Nah, ini ada kotak. Oke, ya ini nggak bisa gue geser soalnya, aduh, nggak bisa gue geser. Nah, kayak gini nih. Nah, tadi kan gue bilang kalau game ini mungkin ada bug ya, ketika kalian pencet continue itu nggak bisa, bukan nggak bisa ya, spawnnya di awal kayak gini nih. Nah, di tempat gini kan ini spawn awal nih. Nah, ini harusnya kalau kita main terus kayak mati gitu sama sudah bolongnya, kalau kalian pencet restart responnya itu kayak di awal di sini, tapi kalau kalian pencet continue itu kayak lebih deket dari tempat ini,
tempat yang kita akan diserang sundel bolong kayak gitu. Kita nggak kondisi di sini nih. Nah, caranya biar kalian ini, misal kalian ada ngebug gitu, kalian pencet ini bentar deh, pencet ini nih. Nah ini, terus kalian ke main menu gitu. Harusnya ke main menu. Nah, menu ini ada. Ah ini nih, kamu masih tunjuk. Nah ini peringatan, mungkin masih ada bug yang belum bisa kamu atasi. Bla 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 bla. Ini gua bikin gini dulu biar kalian nggak ini ya kerepotan gitu. Misalnya nemu bug. Soalnya gua masih belum tahu gitu kenapa ngebug kayak gitu, gitu. Belum tahu cara ngatasinya gitu. Nah kayak gini, misal mencet checkpoint ini ya, terus kalian spawn di tempat lahir kalian, apa spawn gitu lah. Ini gua ada dua. Nah ini ada iklan ya, iklannya berhasil. Gua pakai Yodo guys, kalau kayak Google AdMob ini apa ya, apa ya, limit mulu, heran dah. Nah tapi harusnya nggak di sini ini, harusnya bukan di sini, tapi bakal di spawnnya di tempat terlahir kita mati gitu kali ya, menyebutnya dah kayak gitulah intinya guys. Mungkin segitu doang kali ya yang gue tunjuk, soalnya kalau gue tunjukin semua bakal spoiler gitu guys. Jadi mending kalian tahu pas gamenya full release di Play Store gitu. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah support gue dari gue mulai bikin game pocong guys. Tapi kalian bikin pocong, gue bikin game pocong, kalian mungkin gak tahu soalnya belum ada channel ini guys. Jadi pas gue bikin game Labirin Pocong itu gue belum bikin channel, channelnya teman. Sekarang udah bikin sendiri sih. Dan gue juga mau ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah support gue sampai sekarang. Gue gak bisa balas apa-apa buat kalian, gue cuma bisa balas dengan karya yang gue buat guys. Anjay. Terus gue juga mau terima kasih buat kalian para YouTuber udah mainin game gue, support gue, ngasih saran, ngasih promosiin juga gitu. Pokoknya gue berterima kasih pokoknya. Dan rencananya setelah rilis game Sundel Bolong Revenge ini, gue mau ini guys, ya istirahat dulu lah. Masa gue terus bikin ya, gue istirahat dulu, nyari inspirasi. Sebenarnya gue masih ada satu hutang sih guys, game yaitu yang game zombie Resistance from Dead. Ya ampun susah amat namanya dah, itu bukan gue yang kasih nama, itu teman gue yang bikin game Mata Batin tuh. Gue ngasih nama susah amat sih, tapi ya apa-apa lah, ntar gue coba ini coba bikin gitu. Sebenarnya sih mekanisnya itu udah ada, ceritanya juga udah ada, cuman waktu sama kesempatannya gue belum bikin. Sebenarnya waktu tuh pernah bikin tapi gagal, jadi ya gak bakal buat pengalaman gitu. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, terus subscribe, nyalakan loncengnya kalau kalian berminat dengan channel ini. Kalau enggak juga enggak apa-apa guys, yang penting gamenya dimainin gitu aja sih. Oke guys, sekian dulu gue ucapin terima kasih buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.